pertama kalinya saya bikin video lebih dari satu kali take karena memory card saya bermasalah, Pak. Yeay. Saya merasakan deja vu. Merasakan deja vu. Yogi Maulana, salah satu komik dari stand up Indo Bali yang pada akhirnya merasakan selain perform di Coming Grace, dia juga kami perform buat opening act dari Forest Show. Mantap sekali. Salah satu dia openernya Jim Jeffries, mantap sekali ya kan. Ntar ada posternya. Iya. Anggap saja ada posternya karena saya tidak terlalu tahu gimana cara ngeditnya. Gampang lah. So itu aja baru episode kemarin yang baru kemarin ada intronya. Setelah saya menyarankan. Kalau misalkan nggak disuruh sama dia, saya pikirnya bodo amat apaan sih kayak gitu. Ternyata jelek juga loh kalau kerja 8 jam hanya buat intro. Buat intro aja saya tidak ada digaji lagi. Digaji bulan. Bikin intro digaji lumayan. Jar. Yogi Maulana teman-teman. Fajar Aryansa yang punya channel. Yang punya. Tapi sebelum kita gitu. Norak. Jangan lupa untuk subscribe. Share nggak gitu ya? Nggak gitu. Nggak harus subscriber nggak? Tidak usah. Nanti ada. Dapat duit dong kalau nggak ada, nggak nyampe 1000. Emang tidak sih. Tapi tujuan Anda kan duitnya. Iya sih. Tapi ya? Tapi ya udahlah ya. Karena AdSense sekarang makin susah, Pak. Jadi 4000 jam. Waduh, 4000 jam itu kita harus istilahnya orang harus nonton YouTube selama 166 hari, Pak. 4000 jam sih. Kita harus nonton 4000 jam. Iya. Sulit, Pak. Jadi nanti dulu lah itu. Yang penting ya. Nah, yuk. Waduh. Anda di mana sekarang? Kenapa openingnya harus kayak gitu sih? Anjing, kenapa harus kayak gitu sih? Sakit. Untung. Apakah ini? Jangan dong, itu dikata. Ini. Saya kasih tit nanti. Ya. Gampang dah. Saya kasih gambar tetek gitu. Saya kasih itu. Di mulutnya gitu. Iya. Ada tetek. Oke, yuk. Dia ini menurut beberapa orang tuh kayak ini kata Guntur nih, anak stand up Indo Bali dari Banyuwangi. Ada fotonya juga. Ada mukanya tapi saya khawatir. Disensor. Sensor aja kayaknya. Kasih apa namanya? Kasih warna hitam di matanya gitu aja nanti. Foto Guntur kayak gitu. Kata Guntur si Yogi ini kayak fajarnya stand up Indo Bali gitu. Ngebom pakai bahasa Indonesia tapi lumayan pakai bahasa Inggris. Padahal tidak ngebom bahasa Inggris. Maka dari itu saya herannya seperti dan mana? Berarti saya lebih baik dari Fajar Ardiansyah. Saya pakai Nina Fajar Ardiansyah. Guntur ya, kalau kita ketemu Anda nanti, Anda akan kami rajam ya. Kurang ajar Guntur ya. Tapi benar katanya dia. Benar sih, ada benernya juga sih. Maksudnya kayaknya sih nggak tahu sih. Bukan ngebom. Mungkin maksudnya belum ketemu, kurang pas kayak gitu. Saya juga gitu, 2 tahun nggak dapet. Berapa? Katanya Anda ngebom 2 tahun. Makanya ngebom 2 tahun itu gara-gara pakai bahasa Indonesia, enggak tahu. Itu saya sudah berpikiran untuk apa ya? Gabungan komunitas musang aja. Atau pecinta musang. Sudah suka masuk komunitas musang? Tidak diterima. Musangnya ngebom. Musangnya ngebom. Musangnya ngebom. Gimana rasanya, Yok? Perform pakai bahasa Inggris di depan. Pertama, ke Inggris dulu. Kan tanggal berapa tuh masih? Bulan dulu ya? 28 sih kan saya. Bulan lalu. Setelah Galungan. Itu benar-benar yang tampil di Keminggris satu tuh benar-benar orang-orang yang enggak pernah pakai bahasa Inggris keseharian. Like literally. Cuma dia nih. Jadi sebenarnya kita opening jelek supaya dia kelihatan bagus. Iya. Yeah. Anjing. Tapi sekarang konspirasi teori. Tapi sekarang saya bukan satu-satunya orang yang perform pakai bahasa Inggris, apalagi di daily life. Sekarang dia juga pakai bahasa Inggris for the regular basic karena regular base karena dia sudah kerja di tempat saya. Iya. Yeah. Yang menggunakan bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris sih. Iya. Yang kalau tiap balas email udah kayak ujian di. Iya. Kamu sih. Iya, karena sebelumnya ada yang ditawarin, tapi tidak mau. Depannya G, ada dua G. Gungde ada Guntur, dua-duanya. Yang satu nggak mau, yang satu malah pergi ke Malang, Pak. Kabur. Iya, padahal ada alasan kenapa saya dari Malang pindah ke sini. Iya, tidak ada rupiah. Tidak ada. Gimana rasanya? Nyenengin. Mantap ya. Iya, pengalaman baru ya bisa dibilang, karena bahasa Inggris tuh benar-benar
bayangin gini, kita perform pakai bahasa Indonesia aja harus konsentrasi supaya nggak ngeblank. Belum ya, lagi bahasa Inggris. Belum udah lagi. Kita hafalin materinya. Masuk ya? Nah, masuk dong. Udah kita mencoba untuk mengingat materi, mengingat bahas. Wah, itu pressure-nya double sih. Sulit ya, sulit ya, sulit ya. Mantap ya. Itu kan di Inggris tuh. Kalau yang waktu kita ini openingnya horror show gimana nih? Mantap ya. Yang nonton 15 bule semua mampus. Bangkunya 40. Bangkunya 40. Yang isi 15 karena mahal. Mahal atau mahal ya? 250, Pak. Iya, masuk itu harus 250. Bule aja tuh mikir-mikir loh masuk. Iya, apalagi kita yang orang lokal. Kita satu-satunya orang lokal yang ada di Trans Resort. Itu pun kita harus meyakinkan para petugas bahwa kita ini adalah performer supaya tidak bayar. Bukan minta-minta sumbangan ke Trans Resort. Anjing. Kita perform. Lucu banget anjing, bangsat. Sampai dan kita izin kayak, "Maaf, kita performer kayak gitu." Baru itu pun tidak ada yang nawarin bir lagi. Tidak ada. Itu pun kita mau masuk itu kayak petugasnya kayak ragu gitu loh. Tahu enggak sih? Ini beneran mau perform atau yang cuman mau numpang numpang not. Anda meremehkan saya. Iya, meremehkan saya. Tapi nyenengin sih tampil di jadi openernya Horror Show. Ya lebih pecah daripada saya loh. Yoi. Berapa tahun Anda serap ke sini? 4 tahun ini kayaknya, 4 tahun, 5 tahun. Dikalahkan oleh 2 kali open mic. Bangsat. Nyenengin dan challenge ya. Challenge sekali ya. Itu kayak wow, kayak ada yang heckler dari bule deh. Bule heckler. Heckling bule loh. Dan dia kalau ini bedanya ya, teman-teman. Kalau misalkan hecklernya dari lokal misalkan atau dari sini-sini aja orang Indonesia gitu dibandingin sama hecklernya bule gitu. Mereka tuh bener-bener serius dengan apa yang mereka ucapkan ya, gitu. Kalau heckler sini kan kayak, ganti aja, ganti dangdut, yeah. Apa, udah. Kemudian kalau mana airnya? Mana air? Kalau misalkan kita ladenin mereka, biasanya mereka diem gitu, hit and run. Kalau lawan bule, tidak Pak, bener-bener diladeni Pak. Iya, kita kayak ngobrol, jadi kayak ngobrol. Emang kalau pakai bahasa Inggris tuh harus jam terbangnya. Mantap sekali sih. Apalagi kalau tampil di depan expat ya. Expat. Depan expat, Trans Resort, jam terbangnya tinggi. Open ini kok open source sih? Open apa namanya? Open air dan yang susah tuh adalah nyamain habitnya. Oh iya jadi itu materinya juga. Common sense-nya biar relate gitu, susah banget tuh. Common sense-nya harus bener-bener kita tahu dan mereka tahu. Karena di luar negeri belum ada kasus anak muda yang bongkar Scoopy. Bakar SNK. Dan diupload di YouTube. Abis itu nangis. Iya. Yeah. Kok gitu ya? Ketawa sekarang. Break sih. Tolong sih itu orang, sumpah tolong beneran. Aduh, tapi kayak itu katanya sih ini motornya bodong makanya dia bongkar. Satu itu, yang dua katanya ya. Kayak saya belum tahu aslinya. Katanya itu motornya si pacar kayaknya. Enggak, itu motor dia katanya. Motor dia ya. Oke. Okay. Tapi enggak ada itunya. Dia beli Scoopy 3 juta, Pak. Mampus. Mungkin ada alasan kenapa STNK-nya dibongkar. Pinter sih sebenarnya dia. Itu cara yang bagus untuk menghilangkan barang bukti loh sebetulnya. Benar. Kayak kita nusuk orang pakai es gitu, hilang barang bukti. Oh iya. Iya. Anda pinter. Waduh, jangan ditiru. Ha! Ha! Beban karena sebenarnya. Kalau Mas Fajar gimana tuh? Apa tuh? Kemarin yang di Forest Show. Wuhuu! Sebetulnya sudah pernah dalam kondisi yang demikian itu udah pernah perform di depan penonton sedikit dan expatriate itu udah pernah. Tapi yang jadi nggak tahu nih, ini kalau misalkan kondisi kayak saya itu hampir sama kayak kondisi performer hampir pada umumnya sih, maksudnya opener lagi ya. Nah, itu udah opener yang aduh, itu udah kayak kalau istilahnya saya minjem istilahnya Ulwan Fahri, komik dari Stand Up Indo Malang. Opener tuh kayak martirnya komedi gitu. Jadi dia berani mati untuk ngebuka jalan gitu. Berarti kemarin Anda gimana? Mati? Ya. Masalahnya kita nggak bisa denger tuh loh orang ketawa tuh. Yeah. Dan kemarin juga ada masalah dari mic-nya kan? Oh iya, ada sedikit teknis, whatever it is. But it was okay actually, it was okay. Cuman untuk yang pertama kali mantep lah. Iya.
yang jadi masalah adalah mungkin teman-teman buat ngakalin ini adalah Crowdworks itu benar-benar pengaruh. Yeah. Maksud Crowdworks itu kayak si siapa namanya Darren Matthews. Itu keren banget sih orang tuh. Itu ngajak penonton buat maju loh. Maksudnya penonton yang belakang itu maju buat ngisi bangku depan. Jadi itu. Dia tuh bikin seakan-akan performer sama audiens tuh nggak ada batas. Nggak ada jarak. Jadi dia turun, ayo maju ya, maju ya. Yeah. Kita nonton di depan aja, ngapain kamu di sini. Iya, iya, kayak gitu. Bener-bener diajak ngobrol. Keren sih. Forest juga kan, visi Forestnya juga. Misalnya try to make everyone's involve gitu. Sampai yang keren sih, Forest Show itu sampai pernah di heckling dalam berapa menit keberapa, dia kan perform 1 jam. Itu loh, yang apa, dia tanya peliharaanmu apa, yeah. Oh ada yang punya kucing, ada yang punya anjing. Habis itu, dia ada laki bilang, dia punya peliharaan tikus, what are you doing with your rat? I fuck it. Sampai penontonnya try to be funny ya? Try to be funny, penonton kayak gitu try to be funny sama Forest Show. Dihajar sampai akhir show, sampai bahkan sampai setelah show si laki ini masih tetap dipanggil sebagai red fucker. Sampai setelah show selesai mereka ngobrol, tapi konteksnya bercanda. Kebetulan si penonton ini bawa ceweknya terus kayak, iya kamu nggak tahu deh. Itu bagus banget keren sih. Tapi dibawa sampai akhir show, sampai mental performer yang udah jam terbang. Itu tuh dia kayaknya udah ada, kalau di link ini dia punya plan B, plan C. Ada banyak plan B. Dan itu memang kadang-kadang itu yang kita nggak siapin. Harus disiapkan. Gila sih. Plan bagus banget itu. Sebanyak mungkin plan. Nah, besok ini hari Jumat, ini kan hari Selasa nih, hari Jumat tanggal 15 Februari 2019. Berarti ini keluar videonya kapan? Hopefully as soon as possible, malam ini atau besok. Lemburan dari sini? Tidak dong, saya cuma upload ini aja, render aja nanti, uploadnya nantilah. Nah, 15 Februari ke Inggris, so bapak yang satu ini akan jadi headliner.